Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u ayyadana kullu wahidin min huma ayyasyarikaini li sahibihi fit tasarrufi. Warrabi'u adapun yang keempat, ayyadana ialah memberi izin kullu wahidin siapa masing-masing satu min huma dari keduanya syarikaini. Ayyasyarikaini artinya dua orang yang bersyirkah. Memberi izin li sahibihi kepada rekannya kullu wahidin fit tasrufi di dalam mentasrufkan. Artinya yang keempat itu adalah masing-masing satu dari kedua orang yang bersyirkah tersebut ini harus memberi izin kepada temannya untuk melakukan tasruf. Fa idza adina lahu fihi tasarrafa bila dararin wala yabi'u kullun minhuma nasi'atan wala bighairi naqdil baladi wala bighubin fahishin. Fa idza adina, apabila telah memberi izin siapa kullu wahidin lahu terhadap sahibihi fihi di dalam tasarruf, tasarrafa maka mentasarrufkan siapa kullu wahidin bila dararin dengan tanpa ada darar. Fa oleh karena itu la yabi'u, maka tidak boleh menjual kullun siapa tiap-tiap min huma dari keduanya syarikain, tidak boleh menjual nasiatan hale dengan bertempo. Wala bighubni wala bighairi naqdil baladi, dan tidak pula dengan selain mata uang negara. Wala bighubnin, dan tidak pula dengan kerugian fahishin yang sangat. Wala yusafiru, dan tidak boleh bepergian siapa kullu wahidin bil mali dengan harta al mushtaraki yang dimiliki bersama yang diakad syirkah illa bidin, kecuali dengan adanya izin. Artinya kalau ternyata masing-masing itu telah memberikan izin kepada rekannya untuk mentasarrufkan, maka orang yang mentasarrufkan itu tidak boleh mentasarrufkan barang syirkah yang sampai mendapatkan dharar, mendapatkan kerugian. Oleh karena itu maka masing-masing dari keduanya orang yang melakukan syirkah itu tidak boleh menjual dengan cara bertempo. Artinya tidak, uangnya tidak langsung diberikan saat itu. Dan tidak boleh dijual dengan selain mata uang negara di tempat itu. Jadi misal kalau di sini pakai rupiah, lalu kok dijual dengan ringgit atau mata uang lain, negara lain, maka tidak boleh. Karena risikonya besar. Wala bighubnin fahishin, dan tidak boleh dijual dengan kerugian yang terlalu parah. Artinya seandainya waktu itu memang harus ada kerugian, maka tidak boleh dengan kerugian yang terlalu parah. Dan masing-masing dari orang yang bersyirkah itu tidak boleh membawa harta syirkahnya kalau dia mau bepergian. Fa in fa'ala hadu syarikaini ma nuhiya anhu lam yasiha fi nasibi syarikihi wa fi nasibihi qawla tafriqis shafqati. Fa in fa'ala, jika melakukan ahadu syarikaini, siapa salah satu dari dua orang yang bersyirkah melakukan ma kepada sesuatu nuhiya yang dilarang anhu apa dari ma, lam yasiha maka tidak sah apa ma nuhiya anhu fi nasibi syarikihi di dalam bagian syariknya ahadu syarikaini. Wa fi nasibihi, dan ialah di dalam bagiannya ahadu syarikaini qawla tafriqis shafqati, adapun dua pendapat tafriqis shafqah. Artinya kalau salah satu dari dua orang yang bersyirkah ini melakukan kepada hal-hal yang dilarang, maka bagian dari orang yang melakukan hal yang dilarang ini, bagian dari temannya, ya, temannya, rekannya orang yang melakukan hal yang dilarang ini, itu hukumnya tidak sah. Contohnya, saya dengan kamu itu melakukan syirkah, kemudian saya melarang kamu untuk dijual kepada si A. Kok ternyata barang itu dijual, maka bagian saya, penjualan bagian saya itu hukumnya tidak sah. Di dalam barang yang dijual itu kan ada haknya saya, maka haknya saya itu tidak sah. Bagaimana dengan haknya yang temannya yang menjual itu? Wa fi nasibihi qawla tafriqis shafqati, pada bagiannya dia sendiri itu ada dua pendapat tafriqis shafqah. Artinya tafriqis shafqah menurut sebagian ulama, bagiannya sendiri dia hukumnya sah, bagiannya saya itu yang tidak sah. Tapi
pendapat yang lain mengatakan semuanya tidak sah. Itu namanya tafsir Yusuf. Wal khamisu ayyakun ar-ribu wa ma'lam sawab al-Fatihah.